Hello parfum people dan sampai-sampai meroke Indonesia itu satu. Back, welcome back to my channel. Jadi buat kalian para pria yang punya dana sekitar 1 sampai 2 juta rupiah tapi ingin blind buy ya. Blind buy itu beli yang belum tahu aromanya, belum tahu performanya seperti apa tapi main beli aja. Jadi benar-benar buta ya, buta dalam membeli. Maka saya sarankan salah satunya adalah Dior Sauvage. Ini dia guys, ada yang Eau de Toilette, ada yang Eau de Parfum, ada yang Parfum, ada yang Elixir, yang terbaru Elixir itu harganya di atas 2 juta. Tapi ini yang Eau de Toilette juga udah oke, EDP, Parfum juga oke, laris manis semua. Bintang iklannya Johnny Depp dan juga aromanya keren banget. Jadi buat kalian yang punya dana sekitar segitu pengen blind buy, salah satunya adalah referensi saya adalah Dior Sauvage. Ini dia guys. Banyak sih referensi yang lain juga ya, ada YSLY ya dan banyak lagi, tapi ini salah satu yang bener-bener keren banget sejak diluncurkan di tahun 2015 sampai hari ini. Mas, selalu masuk bestseller, selalu laris manis di dunia ya, di Amerika, di Eropa, di Asia, selalu laris manis. Bahkan sampai ada gambaran bahwa banyak pria tercium seperti Dior Sauvage karena parfum ini sangat laris manis dan dipakai banyak sekali pria-pria yang ingin tampil elegan, sedikit bad boy dan juga sedikit mewah ya, karena ini benar-benar kecium aroma-aroma mewah dan juga elegannya ya. Jadi harganya pun juga tidak terlalu murah, di atas 1,5 sampai yang Elixir bahkan di atas 2 juta ya. Jadi buat kalian yang pengen blind buy atau di daerah kota kalian, kota-kota kecil kalian, kalian tidak bisa cium aromanya tapi punya dana sekitar segitu, salah satu referensi adalah Dior Sauvage. Dan ingat, ini juga sudah direview oleh puluhan ratusan reviewer YouTuber parfum di seluruh dunia dan rata-rata mereka juga mengakui Dior Sauvage ini sangat keren, apalagi bintang iklannya Johnny Depp yang sangat fenomenal ya, aktor kelas A ya, kelas A di Hollywood, dan filmnya selalu box office ya, bestseller juga, termasuk Dior Sauvage parfumnya ya, walaupun masih terkena masalah dengan mantan istrinya ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti Rizky Billar. Oke. Nah, ini dia guys, Dior Sauvage. Jadi buat kalian para pria punya dana yang bukan masalah sekitar segitu 1-2 juta, belilah Dior Sauvage blind buy. Dan harusnya sih kalian suka, harusnya ya. Walaupun memang tetap balik ke masing-masing selera, tapi menurut saya harusnya kalian juga suka, apalagi reviewnya juga banyak. Tapi kalau kalian di kota gede, bisa ya, cium dulu di toko-toko yang memang suka kasih semprot gratis aromanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa pakai parfum wanita. Thank you, dadah. Peace. Dior Sauvage.